nak mengucap terima kasih kepada saudari Jun Liao dan juga Choi Ling yang telah berjaya mengadakan majlis makan malam yang julung-julung diadakan selepas kita kalah di Parlimen Hulu Selangor. Walaupun kita kalah, tapi semangat itu kita belum putus lagi. Semangat memang kita teruskan. Kita tampak sebab selepas kita kalah, kita telah tubuhkan satu pusat khidmat rakyat di Rasa Hulu Selangor. Dan juga saya nampak ahli kita bertambah banyak selepas kita kalah. Ini tanda-tanda dan menunjukkan parti keadilan terutama di cabang Hulu Selangor masih kuat. Kita nampak juga terdapat 6-7 penjuru untuk pertanding ketua cabang. Ini salah satu cabang yang terlibat banyak ketua yang bertanding. Walaupun keputusan telah dibatalkan, saya rasa dibatalkan, tetapi yang penting parti keadilan rakyat merupakan satu-satu parti yang mengadakan mana pemilihan secara terus di Malaysia. Salah satu parti di rantau Asia Tenggara dan Asia yang mengadakan pemilihan secara terus di mana anggota-anggota dapat memilih memilih pemimpin mereka di peringkat cabang dan juga peringkat pusat. Kita nampak kita sudah mengadakan banyak sudah pemilihan di peringkat cabang telah saya sudah selesai. Yang hanya tinggal kalau tak silap 9 cabang yang ada masalah sikit, masalah teknikal, masalah pemilihan. Tapi kita nampak ada media-media cuba putar balik, cuba-cuba besar kata pemilihan keadilan di Malaysia banyak kecoh. Ada lawan tumbuk. Tetapi saya nak kata di sini, kita keadilan mempunyai 210 cabang di seluruh Malaysia. Tetapi yang terlibat ada masalah gaduh hanya melibatkan 2% saja. Iaitu punya 4-5 cabang yang ada masalah bergaduh, tumbuk. Kalau secara keseluruhan di mana 98% menunjukkan kita mengadakan, kita boleh mengadakan satu pemilihan secara terus dengan matang, dengan di mana anggota dapat menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih pemimpin di peringkat cabang. Ini satu tanda yang terbaik. Kita sekarang dengar hari ini MCA sudah tegas di sini, terutama wanita MCA beritahu peringkat pusat supaya mereka juga perlu mengadakan pemilihan secara terus. Di majlis mengalu-alukan ketua wanita pusat YB Zuraida yang telah hadir di majlis makan malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa walaupun kita telah selesai pemilihan di peringkat cabang, tapi jangan lupa kita masih ada satu tanggungjawab untuk pilih pemimpin di peringkat pusat. Kita akan mengadakan peringkat yang kedua pemilihan di pusat di mana setiap anggota di cabang boleh pilih peringkat pusat presiden, timbang presiden, naib presiden dan juga majlis pimpinan pusat. Mereka berguna dan dia punya vote, dia punya undi untuk memilih siapakah presiden dan juga pimpinan yang mereka sukai dan mereka boleh pilih pusat itu, pemimpin pusat yang boleh bawa perubahan. Ini penting. So saya harap tuan dan puan-puan, terutama anggota-anggota di Hulu Selangor, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab untuk pilih pemimpin mereka. Walaupun di peringkat cabang keputusan telah dibatalkan, tetapi saya harap tuan dan puan-puan, anggota
perlu juga kalau boleh mobilize anggota kita untuk tunaikan tanggungjawab untuk bagi undi pilih ketua cabang yang mereka sukai di sini.